Saya Krisanti, seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, tim pemantauan Pilkada 2018 dari Kemenko Polhukam Republik Indonesia bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat telah memantau jalannya pencoblosan di Jawa Barat termasuk Kota Cimahi Rabu kemarin. Meski menurut tim tersebut tidak ada permasalahan yang terlalu signifikan, 2.400 surat suara di Cirebon dilaporkan hilang. Ditemui di kantor Panwaslu Kota Cimahi, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Eliazar Barus mengatakan permasalahan pilkada saat ini tidak terlalu signifikan. Namun pihaknya mendapati laporan kesalahan teknis yaitu hilangnya 2.400 surat suara di Cirebon. Selain itu di Cirebon juga Rabu pagi pihaknya menemukan satu unit kendaraan beserta isinya yang diindikasikan akan melakukan mani politik. Meski begitu, pihaknya memastikan pilkada di seluruh daerah Jawa Barat hingga penghitungan suara akan tetap berjalan lancar. Dengan saat ini berjalan dengan lancar ya, sementara kita juga akan melaksanakan pengawasan terhadap rekapitulasi suara bersama dengan tim dari Kemenko Polhukam dan DKPP beserta Panwas Cimahi. Sampai sekarang lancar berarti Pak untuk? Ada beberapa persoalan teknis ya. Yang pertama mungkin tadi seperti yang beliau sampaikan, ada hilangnya surat suara di Cirebon sebanyak 2.400. Kemudian tadi pagi juga pukul 04.00 ya, ada ditemukan sebuah unit mobil beserta orang di dalamnya yang diindikasi mau melakukan mani politik. Di Kota Cimahi pun hingga ditutupnya proses pemungutan suara belum ada pelanggaran pilkada. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV.